Pemirsa, Komisi 4 DPRD Kota Jambi melaksanakan kegiatan turun lapangan ke SD Negeri 68 Kota Jambi dan SD Negeri 9 Kota Jambi pada hari Senin 24 Juli 2023 guna meninjau kondisi infrastruktur yang tidak layak bagi para anak sekolah. Komisi 4 DPRD Kota Jambi yang melaksanakan agenda turun lapangan ke SD Negeri 68 Kota Jambi dan SD 9 Kota Jambi guna meninjau akses jalan untuk anak-anak sekolah. Kegiatan ini dipimpin langsung Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen dan anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi yang lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen menyampaikan bahwa di SD Negeri 68 Kota Jambi terdapat persoalan mengenai akses jalan menuju ke sekolah yang harus melalui jembatan pipa PDAM Tirtamayang Kota Jambi. Kondisi ini menurutnya sangat memprihatinkan bagi guru-guru dan anak-anak yang ingin bersekolah di sana. Sedangkan di SD 9 Kota Jambi masih ditemui kekurangan mengenai ruang kelas serta bangunan yang tidak layak digunakan. Dari masyarakat bahwa ada keluhan dari warga tentang akses jalan ke SD 68. Jadi kami turun melihat memang ternyata memang sangat memprihatinkan. Dari RT 31 menuju sekolah SD 68 itu sangat mengkhawatirkan bagi anak-anak yang melewati jembatan itu. Di bawahnya ada pipa, di atasnya jembatan. Jembatan itu sendiri sudah banyak yang rusak, sudah goyang-goyang, besinya sudah bagian propos. Nah itu laporan Ibu RT tadi ada yang sudah punya. Itu ya kami akan berupaya untuk mengusulkan kepada pemerintah terkait PUPR untuk dianggarkan bagaimana caranya supaya akses jalan itu bisa memudahkan anak sekolah. Sandi, JEK TV, melaporkan.